Bill, bener gak sih gosipnya itu? Iya, aku hilaf. Hilaf? Hilaf tuh bisa berapa kali? Manusia bisa hilaf lebih dari sekali, Al. Itu bukan hilaf namanya. Itu namanya niat. Tapi pelakornya kan cantik. Kamu benci gak pelakornya? Enggak kan? Enggak. Tapi karena dia kayak cantik, terus dia punya apa sih latar belakangnya yang kuat gitu. Ya menurutku kan? Juga bukan salah ceweknya juga sih. No. Jadi intinya maksudnya kalau secantik itu wajar gitu, udah. Enggak wajar, salah cowoknya sih sebenarnya kalau itu sih. Kembali lagi di My Eldul TV. Huh. Oke. Okay. Bill, bener enggak sih gosipnya itu? Gosip siapa? Kamu. Apa? Oh, enggak. Kita langsung aja gue mau challenge Filona. Ya, anak ya. Dia enggak tahu aja saat itu semua terjadi, dia juga lagi begitu kan. Nanti dibahas gue lagi jangan. Karena revenge is always sweet. Jadi gini, Filona ini gue pernah melihat dia sebagai protagonis. Antagonis. Gak pernah ngatak jadi antagonis. Antagonis tuh jahat ya? Iya, antagonis yang jahat. Antagonis ya, antagonis lah ya, gak pernah jahat. Antagonis selalu menjadi protagonis. Jadi gue pengen lihat Filona untuk challenge aku menjadi antagonis. Jadi antagonis? Iya, atau jadi ibu tiri kan kamu disini kan. Kita suasana sekolah deh, kamu ada adik kelas, ngebully deh, aku adik kelas. Adik kelas aja, Teh. Heh, adik kelas. Aku culun banget deh, datang ke kampus dengan tenang kayak gini. Sebenarnya tuh cuma gara-gara orang tua lo kaya doang kan? Lo gak punya apa-apa, lo juga gak punya kemampuan apapun. Iri, bilang bos, hai. Lo berani banget datang ke sekolah ini nggak pakai nyapa kita dulu senior senior lo. Wih keren. Kamu bahkan nggak ngeliat muka aku udah bilang. Iya, aku nggak kalau junior nggak pasti sih gini. Oh iya benar. Keren tuh Ilona tuh jadi sih. Gak usah. Kalau antagonis tuh pokoknya yang penting ya. Jahat, nyebelin, pokoknya yang enggak disukain sama orang-orang di masyarakat tuh kayak gimana sih orang yang gimana? Sampai mungkin kehidupan aslinya mungkin enggak disukain gitu ya. Antagonis beberapa iya sih, kayak beberapa orang suka kan, kayak nyatu-nyatu gitu kan. Kayak mereka mikir di kehidupan asli pasti wah nih orang juga rempong, jadi, rese, nyebelin gitu. Kalau gitu seriesnya World of Marriage ya? Oh itu, tapi kan itu. Tapi itu enggak protagonis, tapi itu dibenci satu dunia kan. Tapi pelakornya kan cantik. Kamu benci enggak pelakornya? Enggak kan? Enggak. Tapi banyak yang benci. Banyak yang benci sih. Tapi karena dia kayak cantik, terus dia punya apa sih latar belakangnya yang kuat gitu. Ya menurutku juga bukan salah ceweknya juga sih. No. Jadi intinya maksudnya kalau secantik itu wajar gitu, udah. Enggak wajar, ya salah cowoknya sih sebenarnya kalau itu sih. Karena udah apa yang punya nikah udah digoda-goda tuh. Jadi gitu ya. Ya malah gue salah cowoknya itu. Kalau misalnya kamu nanti Al, misalnya kamu udah nikah, terus ada cewek yang secantik itulah misalnya datang lo godain kamu, kamu gimana? Gak peduli. Gak peduli ya? Peduli, karena punya aku lebih cantik. Gitu. Iya, cantik luar dan dalam. Oh gitu. Yang penting dalam, orang luar mah. Banyak ya? Banyak. Kayak udah bosen kali kalau jadi Al ya? Banyak cantik, cuman dalamnya tuh serigala. Jadi kamu lebih baik mencari yang cantik dalam. Cantik dalamnya. Oke, ini challenge kedua. Filona harus menjadi orang kayak semacam star syndrome. Jadi dia yang artis yang star syndrome-nya kamu berarti artis barunya nih aku pulih. Baru ya, kamu star syndrome lah. Oke. Okay. Coba lagi main HP kali ya. Kan biasa gitu kan, tamengnya HP. Yeah. Bill, ini kita bentar lagi reading ya? Belum mulai. Mungkin kali ya bentar lagi. Kita masih siap. Oh, gue gak tau deh, coba lo tanya aja kali sama unitnya. Jadi lo udah dipanggil? Gak tau deh. Halo? Aku bingung banget deh, Kak. Iya, Kak. Tiba-tiba tuh ada anak muda ngajak aku ngobrol. Kayak pemain gak terkenal gitu deh. Terus masa disuruh Jessica, aku usir kemana? Sakit juga ya. Ada, pernah gak kamu di lokasi begitu?
Waktu aku masih yang kayak merintis-merintis, aku pernah ketemu yang maksudnya lebih menganggap remeh atau belum memandang orang lah gitu. Itu senior? Senior tuh? Pastinya orang yang bisa menganggap sebelah mata tuh mungkin dia ngerasa dirinya udah lebih di atas kita dong. Dan mungkin sama waktu itu aku masih baru juga. Jadi kayak mungkin kamu udah senyum-senyum, hai. Tapi cuma kayak... Terus mungkin habis itu chat orangnya nih, lu bisa gak sih suruh dia geser kayak kemana? Kayak habis itu kita kayak, ayo Ilona, kita intake ya Wow. Akan selalu ada aja Al, kayak gitu. Orang-orang yang mungkin maksudnya ngelihat orang dari tapi setelah sebelumnya itu baru kan maksudnya. Yang baru, kayak yang baru meledak. Iya, menurut aku tuh malah sebenarnya star syndrome tuh kebanyakan orang yang belum jadi star tapi ngasih dirinya star. Okay. Mungkin dia udah cukup terkenal tapi belum se-star itu, tapi dia ngerasa dirinya se-star itu. Banyak makanya ya, dia punya star syndrome. Banyak sih gitu ya. Pasti ada aja gak sih? Lumayan lah ya. Cuma maksudnya kalau udah di posisi kayak kamu dan aku sekarang ini, mungkin kita gak ngerasain itu langsung ke kita gitu loh. Ya. Tapi kayak pasti ada aja terjadi gitu di sekitar kita, ke teman-teman kita yang mungkin yang lain. Gimana buat pesan-pesan buat orang yang star syndrome? Apa ya, menurut aku nggak ada yang perlu disombongin sih. Iya, karena nggak ada yang perlu disombongin, nggak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Karena ujung-ujungnya semua tuh ada naik turunnya, up and down, roda selalu berputar. Hari ini kita lagi di atas, besok kita bisa di bawah. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi ya, tetap jadi orang yang membumi aja lah. Maksudnya baik ke siapapun. Apanya aja deh, ya. Ada tuh. Apanya? Ada apanya. Sekarang gantian, aku mau challenge banget. Oke, jadi di challenge ini aku mau challenge Al, ceritanya dia ketemu mantan pacarnya yang misal waktu itu putusnya tidak terlalu baik-baik. Tapi kali ini kamu waktu itu gak sempat ngomong panjang lebar. Jadi pas kamu ketemu banyak sakit hati dan sesuatu yang pengen kamu ungkapkan. Sekarang aku jadi mantan kamu, oke. Silakan, dimulai Al. Sinisnya, semuanya. Nah ini, permasalahannya apa? Lingkuh kah? Atau apa? Permasalahannya menurut kamu paling fatal apa? Lingkuh sih ya. Mana ya, pasti gede banget sih. Nah makanya kamu harus acting dong. Kan di challenge acting. Terus aku terus dua kali di challenge. Al. Ya ampun. Di sini. Kalau ketemu mantan gue kayaknya cuek deh. Udah poin emosi kalau kayak. Oh gitu. Aku minta maaf ya waktu dulu. Gak ada kamu tuh. Kenapa dari dulu kamu gak ada ngomong sesuatu, tiba-tiba kamu ngilang dengan sahabatku sendiri yang... Kamu tahu itu sahabatku sendiri kan? Tapi kenapa kamu tiba-tiba bisa... Iya, aku hilaf. Hilaf tuh bisa berapa kali? Manusia bisa hilaf lebih dari sekali, Al. Itu bukan hilaf namanya. Itu namanya niat. Ya udah deh kalau gitu. Tapi gak mau, kamu kenapa bisa mempermainkan hatiku? Aku juga gak tahu, aku masih muda, pikiranku masih labil saat itu, emosiku juga gak stabil. Terus kenapa kamu buat komitmen dengan aku waktu itu? Itu adalah kenakalan di masa muda. Kenakalan masa muda. Gila, gue ajak gue acting bro. Ini seniornya di sini. Iya, ampun ya anak. Padahal dia jadi lawan main, gila. Merinding. Susah. Gimana? Aka kanal arang yang tapak tetap pada pangkatnya mengapa karena maraka tidak pernah mengangankan sasata. Hey. Itu adalah pelajaran artikulasi karena kalau gua tuh kalau syuting tuh artikulasi paling problem nomor satu. Jadi kemarin Mama Mas Badar disuruh itu aku kenal orang yang tetap pada pangkatnya mengapa karena mereka tidak menginginkan sesuatu. Tapi itu dibikin jadi dibikin huruf paling A semua. E semua, I semua, U semua, O semua. Jadi kayak Aka kanal arang yang parna menganggankan Aka kanal arang yang tetap pada pangkatnya mengapa karena maraka tidak pernah menganggankan sasata. Nah, tinggal E-nya belum. Kok E susah banget sih? E susah. Eke kenal menge... Eke kenal ereng yang... Tepet pede pengketnya mengepe kerennya mereka tidak pernah menganggankan sasete. Nah, itu untuk artikulasi. Oke, okay, thank you banget Wilona, challenge-nya semua udah berhasil. Emang lu tuh udah paling aktris top di Indonesia. Dan semoga bisa maju ke dunia dong ya. Amin. Harus dong. Pokoknya Wilona the best, all the best. Nanti ikut terus vlog berikutnya. Nanti kita ada juga nanti, ditunggu aja. Yay. Bye-bye.